Beragam aksi unik dan kocak wisatawan asing ketika tengah berlibur ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia dan keberagaman budaya yang ada membuat para wisatawan merasa betah untuk berlama-lama di tanah air. Salah satu destinasi wisata di Indonesia yang selalu ramai adalah Pulau Dewata Bali. Bukan hanya terkenal di Indonesia, pesona keindahan pulau ini sudah sejak lama dikenal seantero dunia. Berbagai turis mulai dari lokal hingga mancanegara hadir mengunjungi Pulau Dewata ini. Adapun turis yang hadir dari mancanegara ini kemudian disebut bule oleh orang Indonesia. Ketika berlibur di Indonesia, ternyata tingkah mereka sering terpotret nyeleneh dan terkadang mengundang beragam reaksi dari netizen Indonesia. Kelakuan dan tingkah unik mereka tidak jarang terekam dan beredar di media sosial. Tingkah-tingkah tidak biasa turis asing tersebut terjadi ketika pada saat berkendara ataupun ketika sedang menikmati objek wisata lainnya. Seperti aksi kocak seorang turis wanita yang mencoba memanjat pohon kelapa ketika tengah berlibur di Indonesia. Dalam video itu, tampak turis cantik tersebut berusaha memanjat pohon kelapa yang terbilang cukup tinggi. Meski sempat beberapa kali gagal, namun wisatawan berkulit putih tersebut tetap berusaha untuk melanjutkan aksinya. Wanita cantik itu terlihat sangat kesulitan saat memanjat disebabkan karena sepatu yang digunakannya. Video yang diunggah oleh akun TikTok John Batafor itu kemudian ramai dan banyak mendapat atensi dan komentar unik dari netizen Indonesia.